Kulo dalam dusun mawon. Kowe kira wong Solo? Nggih. Wayah kamu orang nyarani iki piye? Lah wong Solo ra ana setangga kok. Sadaripun lari-lari nem dalam nem ngedalakan musik modern campur karo gamelan riyen sing miwiti kula riyen wayang aku pelawak sing miwiti kula riyen wayang aku campur sari sing miwiti kula riyen semuanya terjadi di pedalangan niku kula Mas. Dadi nek niku dianggap salah, kula sing salah. Kula sing miwiti, sing gawe penyakit niku kula. Sebabe napa? Bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, ngaten. Sejarahe piye? Tahun 70 pon. Tahun 78. Kula anyar-anyaranan mriki. Kula mriki tahun 77. Wajah pun saya suruh malah pilihan di sana, wah timbang nangkap wajah pun nangkap narko sabdo regane murah kalau di rumah ke pun nangkap panam suroko suaranya ambil di rumah ke kalau turu alias nangkap kaseh bilang lo pacar lah mati ya maka kulo mboten tau rekaman, nggih, rekamane kata-kata piye. Kulo mikir. Lho cek kaset iki konsumen, konsumen kuping durungoke. Ah durungoke karo turu lah, durungoke ta Mas. Terus moko nek enten nggen-nggen pawayangan iku pagelaran wayang, kudu digelar, iki ditonton. Ya coba konsumene kuping karo mripat. Ah kadang wong niku pun duweni napa konsumen kuping dirungokke kepenak aku tak gawe tontonan. Kulo gawe tontonan tekse. Sing kulo tiru iki dawuhe Swargi Guru kulo kenata sabdo. Mas mantep dawuh Pak. Nek para kepengin dadi dalang ketrima dalam hati mau tidur dalam laris itu dalam laris itu wah mau ayam bulan bali ini orang untuk duit mau itu belum botol ini dalam ketri mau ayam ping teluin ini digurit teluk sasi ini Pak Tato kue gak punya tontonan sih Mas tontonan tersundi Pak saat dulu gue gak tanggung penonton gak bener seneng sih gawang kelir sing apik wayang apik gamelan apik jadi wong nonton ku nyaman kahanan ku wis seneng sik upamane kok ana kekurangane wayang kuwi kok dimaklumi karo penonton ning mergane wis marem karo kahanane kuwi kahanan jobo syukur wayang aku ku jerone apik ku iso apik meneh lah dadi dalan kodhang piye dalan payu piye nyaman kelir wis letek deh. Ya mung jengkel kaya jari dijereng itu gamelan itu ketaklek lamune peteng kok nonton seneng lah kadi dasar niku lho kula gawe gampang kelir 12 meter kaya operator kabeh gamelan kuwi kempling pun niat kula wis melarat wis padha ada di tenan are maten cek dhewe kula mung kangge niku lho Mas kanggo beduk kayu berbedukannya aku drum kalau wani ini drum kok dari urung aku simbal Mas jadi aku tadi dung ngetenok suaranya kok kemeng menjok ini supaya api nah pas Agustusan kalau roh wong wong baris itu wong karena apa ini aku ngagi anu pian pian ini kira-kira nanti bagi kalau simbal api ya akan kalau tuh kau ini pun tidak kau yang terdes dengan tuh pasti kita lagi lahir niku wah kau tidak
kritik mas pun terutama wong sing klasik. Wah mantep dalam empat pager empat itu patung orang itu mau gerak dalam sholat kok kayak ngono gue dalam nanti gue tidak ada gue dalam nanti oke gue dalam dusun lawan gue kira wong sholat oke wajah kamu orang nyalani piye lah wong sholat rane setangga kok walaupun lo dalam nusantara lo Rote Solo di Gendut, Jawa Timur Gendut, Jawa Darat di Purun, Luar Jawa di Purun. Pun, lo nganggu simba, nganggu drum di Purun, dikritik. Lo nganggu trompet, mas. Gergeten, lo. Aku ada dikritik, nanti, mas. Trompet. Trompet dikritik, melih. Nganggu kibot, mas. Jempar yang menciw. Menciw. Perkudoran yang perubahnya, yuk, 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 yuk. Dikritik melih pun kula bawa biola pun dikritik melih kula bawa dagelan nah sesuk yo madhep dhewe dikritik banyak aja kula ditiru bocah-bocah do melu melu laris nek kula mbiyen pun komitmen tekse kula pun pun apa engko nek wayah kuwi selame meneh apa bali kanggon pakem apa bali klasik nyatanya saat ini kalau nggak udah bilang yo kamu nggak udah bilang yo kamu aku mayat dewi yo payu terus lu sih kalau kita akan berkaya nggak banyak coba diudi nggak dia coba ini mana kok coba di dikritik harus dikritik pulau iso maju berkaya pulau itu punya kritik mah nopoin kendala kok gue tukang kritik nih betul pulau mau gawe ning kritikku lho malah tak jah. Ya Mas Yunan lho. Kali yang tetep si Pak Bambang Mutiyoso. Kanca kula dosen isi. Kula jah ayo melu maya Mas. Aku kritikan. Nek kritik kamu pedes tur bener, bayaranmu gede. Nek kritik kamu biasa-biasa ya prek belajarmu padha karo tukang atuh lho. Nek tak kritik jane yo di boten. Boten Mas. Tapi mau cemu, kritik, kritik udah nggak bau gerian. Harus ada solusi atau mengkritik dok. Ibaratnya mau kritik dok ini macul, macul ini jerok jerok cerdas, macul ini tiga ngono, tuh udah sukat mas. Nah banyak kritik ibaratnya mau macul jerok jerok jadi tanduri sih ape, hari ya mau telo, mau kacang, kayak bermanfaat. Niku, niku lahir pak kayak gak sak mangke kayak ngeten iki ada jalan ini merucut kau pakem monggo sekarang pakem pakem jalan mana pakem opo sih buat tak oke lo kata mas piantun piantun gini malah piantun Jakarta piantun pengalaman di mana pak mantep dalam beraman pakem lo gak ngomong gak pemerintah aja aku pakem lo mas nek lo kan mana pakem sampe yo nganggo pakem pakem sampe beneran pakem lo gak beneran Bapak pesawian telah rampung sama nenek-nenek Pak Kami kancane. Ayo. Pak macam apa terus ngono? Lagi aja pripun. Kulo niku nyawang sing dhuwur lho, Pak. Nun sing banyu niku grojoke mengisor. Banyu niku grojoke mengisor. Mati teh nek dhuwur ki banyu ne bening, tengah bening, isor yo bening. Ning kok capok, kok dhuwur ki wis butek tekan tengah diubek-ubek, tekan iki jan dadi pecerek. Sing itu pecerek pai jo pai. Terus berani perkara. Lu sing gawe muga sing gawe susah, jane sing dhuwur Pak Mutu sing iso ki kaya apa-apa. Tenane ra nggih ngoten, Mas. Lah wae dhewe ning apa teng jan. Ra mboten nenten apa-apa. Cuma ra iso ndel prak dhuwur to. Boten kadang main nonton TV. Pun, isine ra mung iso terus. Guluman kene urung rampung sok kono kono ora usah kene. Tapi kene iki kaya kernet rebutan penumpang. Iya, kaya ngono kok ya didelok. Wah, lho gunggung kempale nggih nek-nek kula ngoten apike piye nek ada lakon ngoten apike ngoten iki Mas pun awake dhewe ngoten iki salah sian dhewe murid becike piye murid majune piye terutama kabupaten Karanganyar lho dinten iki kula boten nek rasa dukung mendukung soal pilkada monggo silakan
kula ora ngajari sapa-sapa pun kula anek ati sampeyan dhewe-dhewe kabeh apik pun lihat panjenengan menapa monggo aku ora ngajari ya patu dhewe dhewe yo kewan nek ngene lho Mas atur kula kala wau pokoke aja dicampuri politik ngeten. Bukan berarti kowe aja ngerti politik, ngerti ya Mas. Harus tahu politik. Nek ampun politik praktis, ampun politik untuk kepentingan, ngeten lho. Politik nek politik berbudaya, aja budaya politik. Nek politik berbudaya ngene kok ngerti sapa jantuk, mau menghargai pendapat orang lain. Nggih, napa nggih? Tata krama. Ora banget-banget dengan elek-elek kancane. Nek kok campur nek budaya politik menghalalkan segala cara. Utung ini, pokoknya ini lah di kumpul. Nanti kuno hijau, belum lompok bungsu kau tadi. Ini kuman bungsu pokoknya ini belum kalah mas. Oh, di daerah kuno. Berapa kali hijau? Kali kan Indonesia ini belum balik malih. Butuh juga dari aku, pak. Pelakunya bareng. Laku bareng, ning aja ditubruke. Ning nek ditubruke enten semaray apik to, Mas. Nek pancen niat ditubruke tenan. Enten semaray apik. Nek ora ditubruke malah ora apik, enten. Oh. Contone apa? Wong arep rabi, Mas. Wong arep rabi. Terus cah wedo. Enak sapa yo? Ayu menaku kok seneng. Jadi seneng parang ini kok enak. Apa ini? Pak puterannya tadi Rasulullah tadi belajar sarang-sarang belajar pun pak nembung ini budaya loh mas. Ini budaya coba tembung ngorong belajar belajar kan wah pelatok pak gitu lah kok nek mas ditembung pak suruhan sing kok nek itu oh iya mas ini percaya gelem wis goleknya dino goleknya sasi. Ini aku budaya meneh. Budaya nyemplung meneh ini aku. Boleh dino, boleh sasi, gitu. Sasi suruh memantul lah enak. Sasi kosong memantul lah enak. Boleh batuk mulut. Mulut ini mok. Kocok aku mau nabi, rawani. Ini, no. Sasi ini Rasulullah. Batuk mulut ini, apa besar, apa sawah. Ini nilai sama diri, ini budaya. Lah kok nek dinane wis ketemu sasin wis ketemu calon mantene dijejeke Pak Nae ping kantor kakuwa jatuh ni rawuh ijab kabul agama mlebu nggih bener gelem ra gelem ketemu maca syahadat agama mlebu terus metu surat nikah wong dhewe bojo ora metu surat nikah iku jenenge kumpul maeso nggih to lan niku nun sewu depan terang agama budaya kumpul dari siji, dari lainnya malah kudu nek. Dados sing kula karepe niku aja nganti diserang-serang tete niku nggih. Tundone kala kaya sing kula aturke wau. Nggih, ada tidak lebih baik dari gitu. Mboten kula yo rame to Mas. Wong duwe-duwe patem dewi-dewi duwe gegaran dewi-dewi. Antawisipun ngaten menika.